Sahih. Drop it. Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, mamen, 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 mager. Ketemu lagi bersama Tante Ismi. Tante Ismi, iya, Tante Ismi yang alay dan lebay bet itu. Baru opening udah dibikin emosi aja. Ini siapa sih motor yang lewat-lewat? Ih, males, ah, udah. Oke, guys, kayaknya aku harus nenangin diri aku dulu. Kalau aku udah di sini, kalian tahu lah aku mau ngapain. Ya, aku mau bacot lagi. Tapi kontennya apa? Masa ngebacot doang? Bentar. Aha, aku mau nyari jodoh di Tantan. Banyak banget yang minta, Kak, udah nyarinya di Tantan aja. Di Tinder kan gak ada yang mau. Kak, coba pakai aplikasi Tantan. Kak, pakai Tantan dong. Kak, Tantan. Tantan yang anak kecil itu kan sih? Yang endut itu yang waktu di Deddy Kobuzer nangis. Oh, bukan. Aplikasi. Jadi Tantan ini adalah aplikasi pencari jodoh. Kok susah banget buat ngedapetin jodoh? Kalian tahu kan video aku yang kemarin? Nah iya, itu yang di Tinder itu tuh 3 orang cowok nolak aku, guys. Padahal kalau kamu mau sama aku, hidup kamu terjamin loh. Aku BPJS kali, ah, terjamin. Okay. Aku akan mulai mencari pangeranku yang ada di sini. Aku akan menjemput kamu, pangeranku. Ayo kita bangun istana bareng-bareng. Fotonya agak berisi gitu ya tuh, lihat tuh semok banget gitu kan gua gitu. Jadi nanti kalau cowok-cowok, wah gila ini cewek semok, padahal pas ketemu deng atei pos gitu kan. Jadi emang sosial media itu tipu-tipu sebenarnya. Oke. Hari ini aku mau jadi cewek jomblo tapi playgirl gitu. Jadi coba-coba modusin cowok, semua cowok, dan jadi cewek agresif. Kita cari-cari cowok hari ini. Hari ini aku tuh subhanallah. Adem banget abangnya. Ih. Ini si mamah juga mau kan. Jadi otomatis nanti aku rebutan sama mamah. Like dulu aja. Wih, ternyata cowok-cowok Tantan lebih-lebih ganteng, guys. Itu kan kemarin di Tinder aku banyakan ke kirinya, ini mah udah pengennya ke kanan terus gitu kan. Fandi. Wah, ini anak gaul banget, anak happy banget gitu kan. Ini mohon maaf, ini fotonya kenapa ada ayam di situ ngikut? Ayamnya pengen ikut eksis. Jadi, kalau misalkan aku terlihat matre, ya cuma bercanda di konten YouTube lah, harus ketawa-ketawa. Jadi, wah, Kak Ismi matre banget, parah, udah jelek, udah tepos, udah alay, udah lebay, udah segala-galanya, udah jelek banget dah tuh si Ismi. Matre itu kan jadinya terlalu serius kan gak lucu. Jadi kita harus ketawa. Wah, ada Dilan di sini. Dulu kita masih remaja. Usia anak SMA. Nona manis, putarlah ke kiri. Oh, ini makanan. Kan aku juga pengen diajak ke jalan-jalan traveler sama si Abang Ardia. Bermobil, coy. Ini sih kudu wajib ya. Agel Prasetyo Speed Art. Woi, namanya Speed Art, dia berarti seneng ngebut ya. Fotonya di truk sampah. Kanan, kiri. Senyuman matamu. Wih, anak mobil banget. Pokoknya kalau cowok yang bawa mobil, kita langsung ke kanan aja ya. Wah, ada abang-abang Gojek di belakangnya. Aku salfok. Si Dian ini mah temen tongkrongan aku di pinggir jalan yang sering makan tiju, minum tiju sama kopi ini mah. Yaudah, aku swipe ke kanan aja karena aku pengen ketemu sama Bang Diannya. Tapi kalau aku terlalu milih-milih, nanti yang ngechat gak ada loh, kan? Aku gak boleh terlalu milih-milih, Mi. Lu jangan jadi cowok cewek-cewek pemilih. Lu kan cewek, lu harusnya menerima, bukan mencari. Ayolah kita bikin geng ya, cewek-cewek jomblo berkualitas, yuk kita bikin geng yuk. Kita itu cewek-cewek jomblo berkualitas, bukan karena gak ada yang mau.
Tapi gak ada yang mau juga sih sama gue. Iya sih, ah. Ih, yang belakang. Oh, ini. Oh, jadi adek-adek yang viral yang jangan gitu. Jangan gitulah, adek. Jangan melotot. Saksa jangan kayak gitu, jangan melotot. Nanti ke kampus. Nyata ini bolehlah karena menghibur ini. Ke kanan semua lah. Sekarang ke kanan semua lah, udah biarin. Yang jodoh. Gak ada dokter, gak ada. Pasti ini bunganya buat aku sih. Ya kan? Tadi udah aku bilang, ternyata kan dia bawa bunga itu buat aku. Kita chat lagi. Wih, itu dia ngechat duluan. Hai. Hai juga. Jadi baru kali ini aku dicat sama cowok duluan. Biasanya kan kemarin-kemarin aku ngechatnya duluan. Sekarang aku yang dicat duluan loh. Ada yang udah langsung nge-like. Namanya Eri Kavilia, 21 tahun di Tangerang. Kita salam kenal dulu aja. Jangan kayak kemarin. Kemarin gue salah langkah. Ya udah, sekarang mah kita jadi cowok sok. Cowok kan. Gue cewek, woy. Tapi banyak yang bilang Ismi berjakun. Emang iya ya? Iya tau berjakun. Iya guys. Iya berjakun. Bener. Mama, Ismi cewek apa cowok, ma? Ma? Mama? Mau? Enggak. Mau? Enggak. Mau? Enggak. Mau? Enggak. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Sambil menunggu ya, aku juga agak bete sih. Aduh, lama sekali ternyata. Ternyata si ustadz yang tadi aku bilang subhanallah, yang calon menantu mama yang mukanya mulus banget kena air wudu itu, ngechat aku stay di mana katanya. Sambil sep-sep manja ya. Sambil nunggu-nunggu. Refnya yuk, K-pop pasti tahu yuk. Aku mau dikasih bunganya, aku mau dikasih bunganya, Mas Woy. Wah, deket tuh. Duh, gimana ya sebenarnya? Gue mau curhat nih. Wah, Mas Tommy sudah memulai. Stay di mana? Di Citra Raya nih, tahu? Oh, iya. Tahu, deket kok. Jomblo kah? Lama lagi, kayaknya kita harus dangdutan lagi. Ini mah kayaknya taruh kuy ya. Gue lagi nyari pacar banget nih, parah. Asik. Hai, how you go? Taruh yuk. Pasti Ustadz Tangerang juga. Wah, ta'aruf yuk mas. Kayaknya dia bakalan jijik sih. Gue mau di Citra Raya, deket dong. Curhat apaan? Gue udah lama banget jomblo. Dikatain temen jomblo terus capek. Mas serius nyari cewek enggak? Siapa tahu berminat. Wah, ada cara.
dari nama aja kita udah punya kesamaan. Terus tadi Mas juga udah bikin baper ngechat aku pertama. Kan aku senang kalau dicat cowok pertama, jarang-jarang banget aku bisa dicat cowok pertama gitu. Ini tuh sakit banget. Haha, enggak makasih. Haha, enggak makasih. Ya udah sih, satu cowok udah nolak aku, ya udah. Oh, sekarang ini ada yang ustadz. Kita masih punya peluang buat yang ustadz ini ya. Aku masih positive thinking. Dia bakalan mau sama aku. Kota Bumi. Aku udah lama banget jomblo ini, sampai kelumutan. Mas Rizky kita bikin nyesel. Dia kan nolaknya dengan cara jahat. Jadi selebgram loh aku, YouTuber juga. Kalau masih nggak mau, berarti yaudah emang aku terlahir emang jelek sih. Ternyata aku udah pakai jurus selebgram loh, aku YouTuber loh. Sudahlah, emang ini nafsitnya Ismi jomblo, emang Allah belum menemukan aja gitu. Semoga Allah mendengarkan doaku. Ayolah tim jomblo, kita hari ini tes dulu. Oke, tim jomblo. Aku akan usahain nyari secara langsung. Nanti kalau misalkan aku udah dapet pacar, aku bakal share ke kalian biar aku bisa ngeprank sama pacar ya. Oh, makasih buat yang udah nonton. Minta doanya. Salam dari aku, Ismi, Queen of Jomblo.